Selamat sayang. Enggak ya. Hebatnya yang hebat. Eh, tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, please tekan tombol subscribe, like, dan tombol belnya. Jangan lupa tinggalin komen. Kita tungguin ya. Udah. Oke, lanjut. Gimana perasaannya? Senang. Senang. Lagi ketemu anak. Iya. Side trends nih. Anaknya lagi muter lagunya Vini Vidi Visi. Kita lagi ya. Lagi lahir ya anak kita ya. Nungguin apa? Kamu tadi gitu-gitu belum dibersihin tangannya? Nungguin apa? Udah kan tadi aku dari toilet. Handphone? Oh iya, handphonenya belum. Ini apa? Nungguin apa? Nungguin lahiran. Lahiran siapa? Kamu. Sudah di kamar nih. Sekarang gimana sayang, rasanya gimana? Rasanya kontraksi, kalau kontraksinya datang sakit. Sakit. Tapi kok enggak kelihatan kayak lagi sakit ya? Ini lagi enggak sakit. Tadi? Sakit. Sakitnya kayak gimana sih? Susah ya, susah di ini nih. Kayak diremek. Susah dijelasin. Semangat ya sayang ya. Berarti abis lahiran suami udah. Aku semangat dong. Berarti kok abis lahiran udah bisa ini dong, makan sushi. Sashimi. Terus bisa minum kopi ya. Udah tidur sayang. Ayang udah tidur belum? Sama aku juga belum. Ini by the way kalau pakai masker ini kenapa kuping aku jadi kayak begini bentuknya? Tuh. Nah, ini lagi sakit lagi nih. Sakit aja. Udah. Bukan 5 udah. Cepet ya, tinggal 5 lagi kan. Terakhir bukan 10 kan.
Makan. Bento nih. Tuh. Makan ya, sayang. Ya, makasih suster. Kian ni lembok sama sekali. Pinternya suami aku. Hah? Hebat. Kenapa? Pinter. Loh, kok ada Doraemon ya? Halo guys, sekarang gue lagi ada di ruang istirahat. Sebenarnya ini adalah ruang tempat Sheila nantinya setelah melahirkan ya. Tapi kata susternya gue boleh istirahat dulu di sini karena sebenarnya gue belum tidur. Jadi sorry banget kalau kosakata atau cara bicara gue agak beda karena dari jam 12 malam, which is selesai gue kerja, gue belum tidur karena ya gue susah tidur aja sampai jam 4. Tiba-tiba jam 5, ini kejadiannya ya guys, jam 5 jadi Sheila itu udah mulai ngerasain kontraksi kayak perutnya kayak kram. Tapi biasanya kan memang sering ya, cuma Sheila ngerasainnya ini jadi kayak lebih apa ya, lebih sering gitu. Dan yang bikin gue kaget adalah ketika Sheila ke kamar mandi and then dia ngeliat ada bercak darah, terus we decided buat WhatsApp dulu dokternya. And then kata dokternya langsung segera di rumah sakit, ke rumah sakit langsung periksa. Akhirnya kita jalan itu sekitar jam berapa ya, jam 6 kalau nggak salah, jam 6 kita jalan sampai di rumah sakit di UGD, dicek dan memang sudah bukaan 2. Karena lokasi rumah sakitnya itu jauh, jadi dari rumah kita tuh sekitar 45 minutes lah ya, 45 sampai 50 menit. Tapi itu kalau misalnya crowded ya, we never know kan. Kalau misalnya hari Minggu pagi-pagi sebenarnya masih agak sepi, cuma kita we never know lah namanya lalu lintas kan. Jadi dokternya pun akhirnya decided buat ya udah tunggu di rumah sakitnya aja deh gitu. Karena ternyata juga dari Sheila dari bukaan 2 terus ke bukaan 3 itu cepet banget. Ke bukaan 4 nya juga cepet banget. Dan sekarang tadi kan jam 6-an, jam 7-an itu dia bukaan 2. Sekarang jam mana tuh jamnya, kelihatan sih. Sekarang jam 3 itu udah bukaan 5. Jadi tinggal tunggu waktu aja, kemungkinan bukaan 6-7 itu jam 5, jam 6. Dan lahirannya kemungkinan agak malam. But yeah, karena gue ada di ruang istirahat dan susternya memperbolehkan gue untuk istirahat, so I think supaya gue gak pingsan, I mean like gue siap energi, gue akan coba tidur walaupun agak susah karena kepikiran terus ninggalin Sheila. Karena Sheila tuh yang gue salut adalah sebenarnya dia tuh kuat nahan sakitnya, dimana kata susternya pun susah gitu nahan sakit. Biasanya kalau udah bukan 4 bukan 5 tuh katanya yang namanya sakitnya itu agak parah. Jadi suaminya itu pasti katanya diremek-remek
tapi Sila masih bisa nahan. Yang tadi barusan nih, tadi barusan gue cek Sila, itu baru dia ngerasain yang sakitnya sakit banget. Karena itu berlangsung lumayan ya, sekitar 40 detik sakitnya. Sakit keramnya, tapi udah abis itu dia bisa santai lagi, nonton TV lagi. Jadi kayak menurut gue, dia lumayan kuat sih untuk apa namanya, untuk bisa menahan sakitnya gitu. Gue sendiri kalau misal dikasih rasa sakit kontraksi gitu, gue gak tahu gue bisa tahan apa enggak sih. Jadi gue cukup, wah Sila luar biasa deh. Banyak suster sih yang ngomong ini hebat gitu, karena ya bisa menahan sakitnya gitu kan. Oke, kalau gitu guys, gue akan coba istirahat dulu. Terima kasih yang udah nonton nih. Jangan lupa tapi subscribe, komen, like juga, share juga, buat bikin channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan lebih keren lagi. Oke, okay? Terima kasih supportnya. Jangan kemana-mana, oke? Ya, Mas saya. Gimana rasanya? Masih gendut. Kenapa ini? Bolak-balik ya. Disuruh mau mandi mandi sama susternya. Apa? Ayang aja ide. Iya tuh pemirsa. Emang ya, kalau belum matmu ya, belum boleh mau jadi kolam perut juga gak bakal dicabut tuh nyawa. Sekali lagi yang, sini yang. Ini udah gak kalah ya pemirsa. Hah? Gak jadi yang fatal loh ini. Ternyata gak bisa bobo. Mau coba tidur tapi ternyata nggak bisa guys, kepikiran sama yang ini nih. Habis kontraksi langsung makan. Ini menunya sepertinya sup asparagus ya? Iya. Sama, ini enak banget nih soto di sebelah. Nah, ya. Makanannya top notch deh, enak banget di sini ya. Selamat makan. Terima kasih. Ya, sudah jam 6:30. Masih bukaan 5 ya sayangnya. Masih bukan lima, tapi kontraksinya makin sakit. Makin sakit ya. Cuma belum mepet banget kontraksinya. Banget ya sayang ya. Ayang perlu apa lagi? Perlu cinta. Enggak sayang, cukup.
Selamat sayang. Oh, 24, 6. Congrats ya. Hebatnya ya, yang hebat. Ya. Apa? Ayang juga hebat di samping aku, enggak pakai tidur lagi kamu dari kerja langsung. Luar biasa. Juga nampak mami. Ya. Nak, bulunya banyak banget, Nak. Sampai punggung-punggung loh. Sampai punggung. Tuh, bulunya. Panjangnya 51. 51. Ke kepala 36. 36. Tiga empat. Berat perutnya 34,5 ya. 34,5. Cap kaki.
jam baru pulang. Masih lanjut sampai besok. Langsung nenen dia nih ya. Tadi juga sempat gimana ya bunyinya? Gimana? Tadi. Padahal baru ditaruh di dada dia udah nyari nenen.
rasanya. Punya baby lagi. Happy sayang. Aku Tentang. Juga happy. Happy ya? Lega. Pipinya tomat. Alisnya ule, pirang tuh, nggak kelihatan jadinya bulunya. Siapa itu? Ini Jerome. Siapa itu? Nanti ngincip-ngincip ya. Guys, ini bulunya banyak banget. Lebat. Jagoannya papa nih. Jagoannya papa ya. Mukanya mirip kamu nih. Aduh, aduh, aduh. Ngincip-ngincip. Mau lihat papanya. Thank you.
pulang ya. Jessy-nya pulang. Ya. Tidur. Tidurnya kok mulutnya mangap? Kayak yang apa kan? Enak banget mangap mulutku. Ulang. Ulang deh. Ya bisa saya fotoin. Bapaknya ya? Bapaknya ikut aja. Tapi muka kita gak kelihatan ya. Makasih suster. Iya, ya. Makasih, ya, makasih. Iya. Oh iya, yang pakai. Thank you.